Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ngokolakeun kagiatan kejuaraan tingkat senior Piala Gubernur tahun 2021 cabang olahraga menembak anu dilakonan di lapang tembak Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Eta kajuaraan teh minangka tatahar keun ngarepan atlet cabor tembak tiken kontingen PON anu ka-20 anu bakal dilakonan di Papua bulan Oktober 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tembong Daria nataharkeun kontingen atletna bikin pekan olahraga nasional atau PON ka-20 anu bakal dilakonan di Provinsi Papua bulan Oktober nu bakal datang. Salah sahijina ngaliwatan kejuaraan tingkat senior cabang olahraga tembak anu ditaratas ku Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Barat di lapang tembak Lanut Sulaiman Kabupaten Bandung poe Sabtu mangkukna. Eta kejuaraan tembak tingkat senior anu marebutkeun Piala Gubernur teh diiluan ku para atlet tembak asal Jawa Barat jeung sajumlah wakil atlet di saluaran Jawa Barat. Alhamdulillah, karena situasi sudah memungkinkan, dalam arti kita juga tetap berpedoman kepada protokol kesehatan COVID-19. Pada hari ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, bekerjasama, berkolaborasi dengan KONI, ya, dengan Perbakin, dan juga tentunya dengan Lanut Sulaiman ini untuk menggelar kejuaraan daerah menembak, ya, dengan memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat. Dan hal ini merupakan yang pertama di tahun 2021 ini kita menggelar kejuaraan daerah atau Piala Gubernur. Sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dispora setiap tahunnya memprogramkan kegiatan kejuaraan daerah dari cabang-cabang olahraga memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat. Jadi tiada lain merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Jawa Barat. Ngaliwatan eta kajuaraan teh dipeharep mampu jadi tareka pikeun natarkeun para atlet tembak asal Jawa Barat pikeun tandang dina PON bulan Oktober nu bakal datang di Provinsi Papua. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.